Ini adalah cerita tentang sebuah perjalanan. Perjalanan maha panjang yang telah berhasil kami lewati untuk mengejar sebuah mimpi. Gak sedikit kenangan yang lahir dari perjalanan panjang ini. Suka, duka, bahagia, dan air mata jadi unsur utama dalam lahirnya cerita ini. Dan semuanya berawal dari sini. Dari tempat ini. Di titik awal perubahan besar-besaran yang pernah terjadi dalam hidup kami. Tempat di mana kami lebih sering bertukar tanya dan cerita. If time was moving backwards, the smoke would turn to trees, and ice would melt from water. Atau berbagi pengalaman tentang apa saja. Termasuk. Tunggu. Sini dulu deh. Kamu tahu dia nabrak orang? Terus dia minta maaf? Kamu tahu gak sih itu siapa? Itu tuh dosen. Dek, kalau ada dosen lewat tuh disapa, bukan ditabrak. Kamu tuh di sini nggak hanya kuliah aja, belajar sopan santun, etika. Besok-besok dijaga ya. Dalam ruangan-ruangan ini kami ditempa dan dipatri dengan beragam kesukaran, supaya nantinya kami layak menyandang gelar dokter gigi. Gak mudah memang, tapi kami sepakat. Ketidakmudahan bukan alasan untuk kami diam dan gak melangkah ke depan. Dalam dunia praktikum, di mana kita tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, namun juga kecerdikan. Untuk sebuah tujuan, untuk sebuah impian, yang dari awal kami tanam, sampai nantinya akan siap kami tuai. Goodbye to come first, and all this pain I'm feeling would turn to ecstasy, and you'd be back with me. You'd be back with me. Dan waktu berlalu begitu cepat, hingga akhirnya kami sampai pada ujian akhir semester. Sekarang orang yang berubah. Gue yakin lo bisa.
Biseksi sama biseksi itu apa sih? Iya apa sih? Kayaknya Pape lebih tahu deh. Coba kita tanya Pape aja. Jadi biseksi itu berbeda dengan biseksi. Tapi belum selesai sampai di situ. Kami masih harus menghadapi tahap skripsi. Mulai dari mencari bahan skripsi di perpustakaan setiap hari, kemudian juga konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. Bahkan merevisi isi bab skripsi yang kadang seluruhnya bisa kami ganti. Tetapi pada akhirnya kami bisa menyelesaikan semuanya dan sukses menghadapi sidang skripsi. Namun itu belum selesai. Saatnya mempraktekkan ilmu yang telah kami pelajari ke dunia koas, di mana terdapat banyak hal yang harus kami hadapi. Seperti ini contohnya. Eh, Mas Pape, kemana aja? Ah, lu ya kemana aja. Mana mesin tambal ban gua? Mesin ya? Iya. Yang tambal gigi ya? Iya, tambal gigi. Mudah nih? Gak apa-apa. Eh, jaraknya jauh. Gak masalah. Gak ada. Ya. Bentar ya, saya cek saldo dulu ya. Be happy. Oke, yuk, saya kerja deh mas ya. Saya izin dulu ya mas. Oke, terima kasih dok. Saya mau izin kerja dok. Don't worry.
Terima kasih dok. Gak bisa ya? Coba dibuka lagi deh. Setelah melewati fase koas, kami harus menghadapi ujian tahap akhir untuk menentukan kelayakan kami menjadi dokter gigi. Dan ini adalah momen kebersamaan kami yang tidak akan pernah kami lupakan. Momen yang mengikat tali persaudaraan kami makin erat satu dengan yang lainnya. Dan semuanya selalu kami lakukan bersama. Terima kasih, kawan. Why'd you have to leave me when I needed you the most? 'Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. Selain mempersiapkan diri dengan belajar, tidak lupa kami juga banyak berdoa serta meminta restu dari orang tua. Aku hari ini mau ujian. Bapak dengan aku enggak? Ujian apa kamu? Ujian kelulusan terakhir. Oh ya sudah, ya. Tapi ya. Bapak doakan. Iya, Bapak dengan aku ya. Aku berangkat dulu ya. Okay. Beneran doain enggak? Beneran ya. Beneran. Ma, aku hari ini mau ujian. Aku takut banget. Aja, pasti bisa. Mama, tapi dengan aku enggak? Aku aman baik. Banyak berdoa nanti ya. Aku udah berdoa terus, Ma. Iya, nanti Mama juga doain ya. Aku berangkat ya. Iya, Mama doain aku di jalan, Ma. Ya. Ya. Yo, dah Mama, dah Papa. Hari pertama, kami menghadapi ujian komputer based test atau yang lebih dikenal dengan CBT. Feeling so cold. I'll be waiting right here for you till the day you home. Hari kedua, kami menghadapi ujian Objective Structure Clinical Examination yang juga dikenal dengan OSCE. Perkenalkan saya dengan Sari Anggita. Boleh saya duduk? Silakan duduk. Baik dok, saya akan mulai menjawab untuk soal nomor 1. Ya, yang pertama kita mempersilahkan pasien untuk duduk di dental unit, lalu mempersilahkan pasien untuk berkumur dan jangan lupa memakaikan selabar. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Alhamdulillah, setelah menunggu hasil ujian beberapa minggu, kami dinyatakan kompeten sebagai dokter gigi muda.